tapi tetap dikenakan biaya notaris karena itu juga kami bayarnya ke notaris. Bukan itu berlaku, tapi yang dimaksud adalah garis bonus dari atas ke bawah. Kalau ini konsep awalnya adalah pusat grosir, bukan eceran, bukan retail, bukan shopping mall. Tapi kita positioningnya adalah pusat grosir terbesar di Indonesia panjang, apalagi pasca tutup buka kembali, ini perlu dibangun. Awalnya ya pasti retail dulu. Bapak dan Ibu, tetap ini akan berlaku. Ya, setiap absensi nanti kita akan periksa. Kalau memenuhi absensi atau kuota seperti yang tadi dipersyaratkan. Lanjut tapi kan. Saya percaya bahwa pada saat nanti 2 tahun akan selesai. Enggak usah kuat putusan dari pengadilan itu sudah. Silakan bukan lagi. Kemarin ada pertemuan sama Pemkot, itu dijelaskan sama bagian hukum. Itu sudah final. Diumumkan, itu bukan dipanggil satu-satu. Gak ada memang. Gak ada, tapi itu di... Ya silakan aja, bukan aja kalau itu pengadilan. Iya silakan, silakan, silakan. Saya tunggu, saya tunggu. Silakan, silakan. Ya, ya wis. Jadi kalau itu keputusan homologasi, itu masih ada waktu 6 bulan untuk banding, untuk ajukan kasasi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Gitu? Ya, silakan, nggak apa-apa. Tapi itu nggak akan berlaku. Terima kasih. Bisa mengajukan pasang daya listrik upgrade gitu ya, dan migrasi listrik. Yang ketiga, ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja dari perbankan dan percepatan buku STAN dan lain-lain sebagaimana kami sudah sampaikan program-program tadi. Jadi ya itu sekali lagi itu pilihan pada masing-masing pedagang, tujuannya adalah supaya pasang ini bisa cepat ramai dan buka serentak. Tapi kembali lagi, kalau mereka masih belum tetap bisa buka sampai dengan
tanggal 31 Juli maka kami akan mulai memberlakukan kebijakan, yaitu mulai dikenakan service charge dan akan dikenakan denda tutup sebesar Rp50.000 per hari. Taat hukum ya, artinya kompensasi BPHTB untuk service charge itu sudah diputuskan melalui pengadilan niaga, di mana di dalam putusan homologasi itu jelas tertuang bahwa BPHTB dikompensasikan menjadi service charge. Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini bisa menggugah ya, bisa membuka mindsetnya para pedagang yang mungkin belum buka untuk bisa segera memasuki standnya untuk mulai aktivitas berdagang. Kami juga sudah menyiapkan program pemasaran sampai dengan nanti akhir tahun itu kita punya kalender event untuk ngejot jumlah pengunjung yang akan masuk, sehingga sama-sama dua lini, dua sisi, dari pedagangnya kita dorong untuk buka, dari sisi promotionnya, program itu semuanya kita undang, datangkan crowd, datangkan pengunjung yang sebanyak mungkin ke dalam pasar kuliner.